berarti pada mobil SUV andalannya, yakni Daihatsu Terios. Masyarakat Indonesia tentu bosan dengan desain SUV jadul yang memiliki konde atau tempat menyimpan ban cadangan di pintu belakang. Oleh karena itulah Daihatsu menghadirkan All New Terios sebagai generasi kedua mobil SUV ini. Seluruhnya berubah, baik itu bagian interior ataupun eksterior, sehingga menghasilkan mobil SUV yang lebih modern dan mewah. Fitur-fiturnya lebih lengkap dibandingkan Terios generasi pertama. Hal ini membuat sistem keamanan dan keselamatan All New Terios semakin optimal. Desainnya juga berubah secara drastis, dan kini menjadi lebih panjang serta lebih tinggi. Total ada dua tipe berbeda, yaitu tipe R dan tipe X. Namun setiap tipenya masih dibagi dalam varian transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4. Percepatan, selain itu, tersedia pula varian deluxe yang dibanderol lebih mahal, interior all New Daihatsu Terios. Perubahan besar-besaran yang dilakukan Daihatsu membuat All New Terios semakin menarik untuk dimiliki. Mobil ini akan bersaing melawan Mitsubishi Expander yang langsung mencari perhatian masyarakat Indonesia. Sejatinya All New Terios dan Expander bermain di segmen berbeda. Namun harga keduanya tidak berbeda jauh dan sama-sama memiliki tiga baris kursi yang cocok dijadikan sebagai mobil keluarga. Kembarang All New Toyota Rush ini juga memiliki mesin baru yang diklaim lebih efisien dibandingkan mesin Terios terdahulu. Dari segi interior, All New Daihatsu Terios memiliki interior lebih modern dan canggih. Kelebihan ini terlihat dari tombol start-stop buton yang akan mempermudah penggunanya menyalakan dan mematikan mesin. Fitur digital AC juga dimilikinya, sehingga pengaturan AC dalam kabin semakin mudah dan nyaman. Tidak ketinggalan fitur audio steering telah terpasang pada bagian setir yang bisa kita gunakan untuk mengganti lagu, menambah volume, dan menerima panggilan telepon. Head unit 2 din dengan layar sentuh juga tersedia pada All New Terios. Layar tersebut akan menunjang kamera parkir 360 derajat yang membuat parkir semakin mudah. Dan nantinya akan menjaga keamanan mobil ini.